kembali bersama saya Oke Rangga di Dead Kali ini ada CEO berarti ada hal penting sepertinya. Ini berarti liga sedang tidak baik-baik saja. Biasanya, kalau CEO udah turun tangan, biasanya liga sedang tidak baik-baik saja. Oh, Karena pasti ada unek-unek yang bakal disampaikan sama CEO. Soalnya kalau misalnya liga lagi baik-baik aja, kompetisi jalan normal, CEO lebih memilih siaran ketimbang bergabung sama kita Dead Dagri. Karena hari ini liga libur, eh. nah, liga libur. Hari ini saya bakal ditemani sama om Om Gita sama Sio juga sama ada Bang Haris eh, Bang Ra'is Bang Haris. Ya, Ra'is, aku sering kebalik namanya oh, maaf. Jadi kemarin ada pertandingan mengejutkan Persebaya yang lagi on fire tiba-tiba kalah aja sama Persipura mm -hmm. Karena memang kita ketahui banyak pemain persebaya yang tidak main seperti yeah, itu yeah. Tapi ini nanti bakal ada mas Hanif juga ada gabung di Zoom kita bisa nanya-nanya Tapi sebelumnya kita bahas pertandingan persebaya terlebih dahulu Alasan Persebaya kalah? Menurut Bang Rais, hmm. apakah faktor tidak adanya pemain uh, di Persebaya, pemain intinya di Persebaya jadi faktor, ya. kenapa bisa kalah Persebaya? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada pemain, ya memang sangat berpengaruh ya. Apalagi ini soal mental bertanding gitu. Kita lihat bagaimana Persebaya memang menampilkan banyak pemain muda mereka. Sebenarnya pemain-pemain muda ini bagus, potensial gitu. Tapi sayangnya memang kematangan bermainnya masih belum. Contoh lah, Rio Arianto yang kemarin, akhirnya diturunkan lagi setelah mengalami masa cedera yang cukup panjang. Yeah, Kemudian dia tampilin sebagai starter, ada dua peluang uh, emas yang dia miliki di menit-menit awal pertandingan. Kalau itu jadi gol tentunya akan agak sedikit berbeda pastinya pertandingan kemarin gitu. Percabaya mungkin tidak akan mengalami kekalahan tapi ya namanya apa namanya? Ya mungkin ada faktor luck juga yang tidak dimiliki, terus memang sentuhannya memang mungkin rui, apa namanya? belum dalam peak, uh, peak performance nya Dia udah cukup lama absen gitu akhirnya Uh, dia ya, setidaknya sudah mampu membuktikan uh, bahwa ini adalah salah satu pemain muda Persebaya yang bakal melambung lagi setel, uh, selain dari Marcelino Ferdinand. Gitu, yeah, karena yeah. Persebaya banyak banget. Kalau uh, mungkin, ya, mungkin kalau misalkan, uh, apa namanya, uh, Persebaya, apa namanya, tidak apa, mengering oh, yeah. untuk melepas pemain ke timnas, mungkin akan lebih banyak dari yang sekarang dipanggil. Yeah. Uh, apa namanya, uh, ke timnas Indonesia gitu, kalau saya rasa sih, ya tapi bang malan taise sama bruno kemarin nggak main berarti mereka tuh punya pengaruh besar kali nih buat tim ya kalau dua pemain ini jelas ya, ya. ini dua pemain yang memang taise kan sekarang jadi pujaan baru yang bukan betul. hanya penonton atau pendukung persebaya, persebaya tapi betul. juga hmm. penonton di indonesia kan pemain hmm. yang satu ini gaya mainnya simple efektif orangnya juga kayaknya Nggak neko-neko. Menyenangkan, menyenangkan gitu ya. bener. Sementara juga si Bruno kan tipikal pekerja keras tapi gocekannya juga oke dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya berpengaruh, ya menurut gua berpengaruh. Termasuk juga dua hal yang diutarakan Rais tadi ya, mengenai pemain-pemain yang ke Timnas. Kemudian juga hasil dari pemeriksaan, pemeriksaan COVID swab, hasil, ya, swab yang oh, dirasakan. Bisa. Tapi hmm. apapun itu gua melihat Coach Aji, dengan keterbatasan pemain ini selalu bisa memberikan yang terbaik buat ya, ya, ya. persebaya. tapi memang ya hal ini memang harus harus di harus di, diperhitungkan juga karena ini masa-masa masa-masa krusial untuk perebutan juara ini. Juara, benar, benar, benar. dan ini mepet-mepetan ya. angkanya yang kalau satu tim kalah ini bisa langsung keselak sama Tim yang lain, ya, betul. Bayangkara sempat kalah diambil Arema, eh kemarin Arema seri diambil ya, lagi yang ya, Bayangkara. Ya, ya, ya. Persib tipis kan? malah Bali United pelan-pelan mulai Menang naik lagi. lagi gitu. Kalau dari dari Persebaya menurut gua, ki, jadi memang ini harus bisa bounce back lagi Persebaya dan harus siap misalnya dengan keterbatasan pemain hmm. yang di yang ditampilkan kemarin ya sedikit ber, berbeda saja. Persib walaupun masih banyak lah pemain yang bagus, bagus, sekarang rata. sudah balik lagi. Iya. Ternyata keteteran juga menghadapi Bayangkara yang pemainnya juga full. Ya kan gitu loh. Jadi ya kalau ditanya berpengaruh menurut gua sih berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi Marcelino kemarin nggak kelihatannya Bang Valen, ya. karena nggak ada support dari Taise sama Bruno juga. Kalau Marcelino sebenarnya kan tapi lo ada pendapat Marcelino? eh uh, gue ini sebenarnya sangat penggemarnya Aji Santoso. Oh. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena berkali-kali mereka kan jelek di series pertama. Tapi series kedua, ketiga, dan keempat kan eh, awal series keempat kan mereka membuktiin bahwa mereka luar biasa di tengah banyak sekali pemain Persebaya yang cedera iya. maupun dipanggil yang dipanggil oleh timnas. Mm. Jadi itu gue di samping eh, kagum gue juga menunggu-nunggu kapan nih mereka kalah lagi. Apalagi sejak mereka ngalahin Bali United ya, di kandang, mm. di, di, di Bali sendiri, di awal, di, di week 17 yang tertunda itu. Yeah. Jadi gue pikir, wah ini luar biasa dengan menghasilkan Marcelino Ferdinand, kemudian ada Rui Arianto. Artinya, ini Coach Aji bisa benar-benar mengangkat performa tim di tengah keterbatasannya. Di samping Sampul Arif kan berkali-kali juga menjadi penentu, artinya hmm. bukan cuma Taisei Marukawa, bukan Bruno Moreira. Makanya kemarin gue pikir apakah dengan PCR mereka yang gagal beberapa pemain ini, dan mereka kan seperti minta pertandingan ditunda, yeah, tapi yeah. gak ditunda karena mereka masih punya masih, banyak pemain. Masih ya, cukup kuatannya. Apakah mereka akan berhasil? Ternyata mereka agak tertahan di sini ya. Jadi kalau gue pikir bukan juga strategi kesalahan dari coach Aji tapi memang keterbatasan mereka untuk pertandingan kali ini kedepannya masih akan dilihat apakah mereka akan bisa melakukannya dengan keterbatasan itu juga ya, ya. tapi kalau seandainya kemarin persebaya full team, ada dong peluang persebaya untuk menang pertandingan atau memang Persipuranya <tuk> lagi bagus juga enggak, Bang ya. kemarin nonton ya persipura ini dia kan kadang kalau lagi dapat mainnya dapat aja ya eh. oke <tuk> kalau lagi bagus mainnya <tuk> bagus main, aja ya. ya. kalau lagi kan? Drop ya belum konsisten juga, ya, sekarang ya. seperti itu belum konsisten juga. Hmm. Jadi memang harus dua sisi juga melihat. Kemarin sih persimpulan nggak spesial-spesial ya, amat juga benar, benar. Benar. Itu. mainnya ya. Tapi ternyata efektivitas, kemudian juga tadi ada cerita yang mungkin bisa berbeda. Kalau finishing dan lain sebagainya bisa dicetak duluan oleh persebaya. Tapi apapun itu ya ini, hasilnya kan udah terjadi, udah terjadi. nih. Ya, dan sekarang jadinya satu imbang terus satu kalah kan. Satu kalah. Nah ini membuat akhirnya... Persebaya jadi mundur lagi, jadi akhirnya bersaingnya mau Persip lagi kan yeah, sekarang. Betul. Hmm. Sementara Bali mulai nyodok gitu. Nah ini bagaimana di sisa selanjutnya dengan kondisi yang kalau kayak begitu lagi terjadi yeah. responnya juga gimana nih? Lanjut main dengan pemain yang ada atau memang ada minta kebijakan apa? Hmm. Gitu menurut kira-kira nggak -kira tanding dulu mungkin ya nah, karena pemain yang nggak cukup atau segala macam. Sebenarnya ini juga <coughs> mesti jadi concern juga ya kasus uh, persebaya kemudian kemarin ada yang sempat kurang dari 14 pemain juga tetap bertanding. Bertanding. Kalau nggak salah itu persiraja sama persela. Ya. Nah ini kan sebenarnya harus menjadi solusi juga gitu. Kalau misalkan tim-tim uh, ini tidak tampil dengan memain uh, terbaik mereka gitu, ini sebenarnya kualitas kompetisi kan juga akhirnya kan menurun nah ada ketidak ada ketimpangan juga di situ gitu nah ini yang mesti juga jadi solusi juga tim tentunya tidak ingin kalah gitu dan terus apa namanya operator ataupun PSSI juga memang kompetisi tidak ingin molor ya ini kaitannya dengan sponsor dan juga apa namanya dana, dana yang akan dikeluarkan gitu tapi juga harus ada solusi yang terbaik agar kualitas kompetisi ini tetap terjaga sih Seperti itu sih oke kalau gitu ini kita udah ada gabung juga ada Mas Hanif sama Pak Chandra halo Mas Hanif Pak Chandra ini dari Persebaya, manajer ya? Manajernya Persebaya, Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Ya. nah Pak Chandra, ini terkait kemarin ada berita bahwasannya ada beberapa pemain Persebaya yang dinyatakan positif oleh LIB, tapi begitu melakukan tes PCR mandiri, hasilnya negatif. Ini boleh diceritain nggak kronologinya Pak? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa persebaya tidak pernah mempermasalahkan hasil perbandingan. Jadi menang, kalah, seri itu adalah biasa di perbandingan. Kita juga harus mengapresiasi tim persipura yang kemarin bermain bagus, bekerja keras sehingga bisa meraih kemenangan. Itu tidak masalah bagi persebaya. Konsen persebaya adalah bagaimana liga ini bisa berjalan dengan standar aturan yang jelas dan konsisten. Kami ketika hari H-1 tanggal lima itu melakukan PCR test yang diorganize oleh LIP dan hasilnya memang ada 21 pemain kami yang negatif dan sisanya positif. Tapi, kenapa kami melakukan PCR mandiri pada hari H tanggal 6? Karena ada kontradiksi hasil. Karena tanggal 4 sehari sebelumnya sebelum PCR oleh LIP, kami melakukan PCR mandiri dengan tujuan untuk memetakan kondisi kesehatan di tim kami itu yang ternyata bertolak belakang ada lima enam pemain yang hasilnya berbeda sekali dengan dengan hasil PCR LIB yang hanya berselisih kurang dari 24 jam. Karena itu kami melakukan PCR mandiri pada pagi hari sebelum pertandingan yang ternyata hasilnya juga ada beberapa yang 5 6 pemain yang bertolak belakang. Jadi ke depan sebenarnya kami menginginkan ada standar rules yang jelas yang di yang ditegaskan oleh LIB soal bagaimana PCR swab ini yang kita jadikan acuan apa? Kalau acuannya memang LIB sudah pasti tidak ada second opinion yang nggak apa-apa. Cuma masalahnya di pertandingan sebelumnya ketika lawan PSI Semarang ya. pemain kami yang lolos PCR swab dari LIB adalah 13 orang. Terus kemudian secara aturan nggak boleh main, tapi kemudian difasilitasi untuk melakukan PCR lagi sehingga nambah dua orang yang negatif jadi pemain kami 15 dan pertandingan harus bermain harus jalan ini yang kami inginkan ke depan ada standar aturan yang jelas dan tegas yang kemudian menjadi dasar rujukan semua tim bahwa memang aturannya seperti ini itu yang ingin saya sampaikan tapi uh, saat ini kondisi tim sendiri gimana pak setelah uh, kemarin dapat hasil dari lib apakah persebaya melakukan banding atau gimana ke pihak LIB atau ada hal lain yang dilakukan Persebaya? Tidak. Kami kemarin tanggal 7 mengirimkan surat ke LIB, memberikan tiga usulan. Usulan pertama adalah meminta kepada LIB untuk segera mengevaluasi sistem swab PCR ini seperti apa. Terus kemudian yang kedua, memberikan kepastian terkait aturan second opinion. Second opinion ini apakah ini kewajiban apakah ini sunnah, apakah ini memang tidak ada sebenarnya. Karena ini harus dipertegas, karena kalau second opinion ini memang tidak diwajibkan dan tidak ada tidak ada rujukannya, ya buat apa juga kami melakukan second opinion misalnya. Ya. Cuma faktanya di pertandingan sebelumnya kami melakukan second opinion dan itu difasilitasi LIP dan itu diterima. Nah ini yang harus, harus Ya, nah ini yang, yang ketiga memberikan aturan yang tegas misalnya kalau memang ada second opinion ada pembatas pesan second opinion itu apa? kalau misalnya berapa lama sebelum kick hasilnya diketahui ini harus jelas karena jadwal pertandingan semua ini kan berbeda hmm. yang main sore itu pasti punya peluang second opinion lebih kecil karena dia pagi second opinion kalau main jam 3 jam 1 sudah keluar harus keluar hasilnya itu nggak ya, mungkin Kemarin Persib itu melakukan second opinion di hari H, tapi dia main setengah sembilan malam. Sehingga dia dapat kesempatan untuk menunggu hasilnya. Nah, bagi kami yang main jam 6, melakukan second opinion mulai jam 10, hasilnya memang mepet dengan pertandingan. Nah, ini yang harus dipertegas oleh B. Kalau memang ada ada solusi berupa second opinion, harus dipertegas jamnya dan sebagainya. Itu, Nah ini mumpung Mas. ada Mas Hanif di sini. Mas Hanif mungkin bisa ngejelasin gimana dari pihak PT LIB-nya sendiri. Oke, terima kasih. Mas Andra. selamat sore Mas Andra. Oke, Boleh, uh, ini menjadi pengalaman yang berarti buat kami ya selaku operator dan memang uh, sebelumnya case yang sama juga beberapa kali terjadi. Tapi intinya memang uh, case dari kemarin uh, tidak ada komunikasi yang menurut saya uh, harusnya kita lakukan dan Kedepannya, akan menjadi uh, pelajaran buat kami juga, dengan klub. Juga, bagaimana ketika ada case yang sama, ketika harus diulang, atau ketika harus diadakan second opinion, mekanismenya seperti apa? Itu akan kami pertegas lagi. Dan memang sebelumnya, kalau berangkat sebelum case Persebaya, ada Persib dan juga Madura. Mereka melakukan second opinion, dan hasilnya ada beberapa yang uh, negatif sehingga bertambah di uh, daftar di SP-nya. Artinya, pemain yang negatif pada saat itu, hasil dari uh, tes second opinion, mereka bisa uh, tampil di pertandingan sore itu juga. Nah, yang terjadi pada Persebaya kemarin, uh, kalau nggak ya. salah, kemudian saya juga konfirmasi dengan beberapa teman yang berada di lapangan, uh, kita tidak dikomunikasikan. tapi apapun itu. Kedepannya ini akan menjadi pelajaran buat kita semua dan kami juga setuju sudah menerima juga dari usulan dari persebaya terkait tiga usulan yang disampaikan ke publik juga dan ini akan menjadi salah satu uh, rujukan atau pertimbangan ketika nanti ada case yang sama. Tapi kalau kita kembalikan ke case kemarin, kami melihat bahwa komunikasi di awal kurang dan alhamdulillah uh, tidak menjadi satu isu yang besar. Tapi setidaknya sekali lagi ini menjadi pelajaran kita bersama. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Hanif. Ada yang mau ditanya? Saya boleh menanggapi Mas. Ah boleh silakan okay, uh, ya. Pak Chandra. Ya. Yeah. Oke. Okay. Gini, Kini, Kang Hanif, teman saya juga. Oke. Okay. Jadi sebenarnya, sebenarnya gini, soal second opinion ini kan sebenarnya nggak ada di aturan. Ya. Yeah. Jadi nggak ada di aturan terkait second opinion. Jadi kenapa kami kemarin mengambil langkah ini? Karena kami melihat hasil yang sangat kontradiktif. Sehingga kami terus terang penasaran ini sebenarnya seperti apa. Meskipun secara ranah medis kami juga juga tidak bisa menjangkau ke sana. Dan kalau kami bandingkan dengan pertandingan sebelumnya ketika melawan PSIS Semarang, ketika hasil PCR swab tim Persebaya itu hanya ada 13 pemain yang negatif, itu LIB seakan-akan dengan dengan semangatnya berinisiatif, ayo kita second opinion, ayo kita tes PCR lagi. Karena Elipar berkepentingan supaya Liga jalan, supaya pertandingan jalan. Tapi ya. ketika kemarin memang secara hasil PCR kami ada 21 pemain yang negatif, memang secara aturan sudah clear harus ada pertandingan. Ya. Dan itu terkesan, ya udah kalau sudah cukup ya nggak usah ada second opinion. Nah ini yang, yang menurut saya harus dipertegas. Second opinion ini seperti apa? Kalau memang tujuannya hanya penting Liga jalan, yang penting pemain yang negatif minimal 14, ya saya kira ini akan sangat mengurangi fairness dan kualitas liga kita. Itu hmm. aja, Mas. Oke, okay. terima kasih. Ini memang menjadi satu concern dari kita. Tapi sekali lagi, Mas, kalau uh, ukurannya pada case kemarin eh uh, pelajaran yang penting buat kami dan juga dengan klub yang lain. Tapi memang setelah itu pertandingan kemarin teman-teman uh, juga belajar dari case kemarin. Ada dua tim yang setelah ini juga melakukan second companion. Artinya ketika itu dilakukan, ada komunikasi di awal, Mas. Jadi ketika ada sekian di ditambahkan mm. tes ulang bareng, kita mendampingi. Nah, yang terjadi pada case persebaya mm. kemarin, setelah saya cek dengan teman-teman baik itu yang di PCR maupun yang berada di lapangan ya, LOC dan lainnya, mereka tidak tahu dan tidak memah tidak uh, ada kabar bahwa itu dilakukan. Sebenarnya kalau melihat jeda waktu, Mas, kalau mm. di case ini case sama ya, itu selesai kan mm. Uh, hasil 16.20 sementara pertandingan 19 .15. Artinya kalau itu dikomunikasikan dari awal, insya Allah nggak akan terjadi. Tapi apapun itu, ini menjadi pelajaran bagi kami, mudah-mudahan tidak terjadi kes yang sama, dan kita punya standar yang sama ketika melakukan second opinion. Seperti itu, Mas. Kalau dari Mas Chandra sendiri melihat kondisi mm. yang seperti sekarang, saya mengerti bahwa kalau pemain udah cukup, kok seakan-akan LB tidak perlu second opinion? Mm -hmm. Abner, layar boleh tetap ke Mas Chandra sama Mas Hanif, hmm. sementara kalau misalnya Pemainnya masih kurang, kok malah kayaknya Disarankan second opinion, kan begitu ya mas ya Enggak. Ada ya. dua pertanyaan saya Satu untuk Hanif, kalau misalnya mas Saya Hanif, menangkap ya. Ya. Pertanyaannya satu untuk Mas Hanif, kalau memang Second opinion diperbolehkan, apakah Dari lab yang sama, hmm. atau Itu lab yang memang Ditunjuk, yang diperbolehkan Untuk dilakukan oleh tim Atau tim bebas menunjuk labnya Untuk Mas Chandra, pertanyaannya kalau melihat kondisi udah menjalani yang perbedaan ketika menghadapi PSIS dan juga menghadapi Persipura, mendingan ada second opinion diperbolehkan atau sekalian aja nggak ada? Karena saya dengar gini, aturan teman-teman dari luar negeri sekarang sudah ada dalam aturan bahwa lab yang diperbolehkan adalah yang di, diberikan approval oleh pemerintah. Dari pemerintah. Tidak ada second opinion lainnya yang untuk tidak ada pembanding, jadi memang itu aja menjadi hanya, hanya lab itu aja hanya, hanya itu lab. saja gitu loh untuk mencegah seperti ini mungkin ya. karena kadang memang ada yang hari ini positif ternyata besok tes lagi negatif ya, kan, gitu tapi kan dengan lab yang berbeda betul. Nah kalau Mas Chandra sendiri gimana? Mendingan sekalian sekali itu aja tidak usah pakai second opinion atau gimana dari dari persebaya? Saya dulu ya, saya dulu. Ya silakan Mas, Mas Chandra. Chandra dulu deh. Oke okay, oke. Okay. Itulah yang saya tangkap kesannya seperti tadi. Jadi kalau misalnya lawan PSIS, pemain kami 13, itu kami berdiskusi sampai jam 2 pagi. Hmm. Sampai pada kesimpulan, oke okay, besok di PCR ulang untuk second opinion sehingga ada tambahan dua yang negatif dan 15 akhirnya main. Jadi saya menangkap kesan kalau terancam tidak bisa bermain, LIB itu melakukan mendorong semaksimal mungkin untuk melakukan PCR ulang sehingga bisa memenuhi. Dan Alhamdulillah waktu itu memang memenuhi. Nah, itulah kenapa harus ada kepastian second opinion ini wajib apa tidak. Karena sampai sekarang di aturan yang ada di pasal 52 kalau nggak salah, Undang Regulasi Liga 1, itu tidak ada soal second opinion. Nah, ini yang harus dipertegas. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Tidak ada. Ini kan kemudian ketika ada peluang pertandingan akan tertunda, klub didorong untuk hmm. PCR ulang, Nah, ya, yeah. padahal kalau silahkan dibaca semua nggak ada aturan soal soal sekunder ini. Kalau memang itu ditegaskan dan kita konsisten, ya udah itu aja. Benar. Ini kan kemarin dibuka, Pak yeah. Peluang, biar bisa makin. ini, ini sekunder ada dan kemudian klub melakukan mandiri karena mungkin perang komunikasi jadi ramai dan sebagainya. Ini yang menurut saya kuncinya adalah karena ketidakpastian dan kita tegaskan hmm. soal aturan itu itu mas kalau A dari mas, An mas Anip. ya oke okay. terkait e, tes PCR yang dilakukan selama ini sejauh ini yang diakui dalam tanda petik oleh e, operator ialah yang sudah kerjasama dengan kami yakni e, lab kit dari pemprov Bali lab kes lab mereka sama dengan salah satu vendor e, saya nyebutnya e, Kimia Farma jadi yang kita sahkan, kita oke, okay, dan dibenarkan ke dalam penyelenggaraan pertandingan, yaitu ada dua, Labkes, Pomprov, Bali, dan juga Kimia Farma. Di luar itu sangat diperdebatkan. Seperti itu, Pak. Second opinion pun itu harus dari dua itu ya, Mas Hanif? Iya, karena itu perlunya komunikasi di awal. Ketika komunikasi di awal, maka eh, kita akan mengarahkan juga kedua itu dan juga akan mendampingi. Jadi ketika hasil keluar, dipahami bersama, diketahui bersama, tanggung jawab bersama, komitmen bersama. Seperti itu ya dari Om kita mungkin. nggak sebenarnya bukan pertanyaan, sebenarnya gini. Waktu week 21 itu mau dimulai karena hmm? ke, kita juga saya juga ada di tim produksi waktu itu. Tim hmm? produksi itu di Bali. Di, Bali, di Bali. Dikasih surat oleh LIB yang mengatakan bahwa CT value itu akan menjadi 40, bukan lagi hmm. 38 atau 36. Itu patokannya. Itu kenapa juga tiga eh, orang di antara 75 orang kita yang ada di sana itu positif sudah dianggap. dan hmm. itu kemudian kita eh, isolasi mandiri di hotel yang ditunjuk oleh Dinkes. Dan second opinion itu, kalaupun kita ingin melakukannya, harus dengan vendor-vendor uh, yang city value-nya juga 40. Jadi nggak boleh yang city value-nya di bawah 40. Hmm. Ya, ya. Itu artinya, ya kalaupun sehat, harus sehat-sehat bener. Itu kenapa kita melakukannya. Dan kita melakukan juga, uh, apa namanya, uh, PCR mandiri juga dan hasilnya tetap positif pada saat itu. Hmm. Ya, ya. Sekarang anak tiga itu yang sudah positif sudah negatif kembali. Tapi untuk pertandingan besok, di mana mereka kembali akan bertugas, Ya mereka akan harus PCR lagi, kedua hari kalinya. ini. Kedua kalinya, hari ini PCR lagi dan besok pagi akan keluar ya. hasilnya. Tapi tim produksi, tim produksi kan kadang-kadang tidak mempengaruhi pertandingan ya. Artinya dengan tiga orang dari 75 orang masih bisa bertugas, masih bisa ditutup. Hmm. Ya, yang penting adalah program director kita dan kameramen kita tidak ada yang positif, itu yang paling ya, penting. Ya, 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 ya. Hmm. Jadi mungkin berbeda dengan persebaya karena persebaya kehilangan tiga pemain itu akan sangat berpengaruh terhadap tim kalau kita nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Hmm. Dari Bang Raya sendiri. Kalau ini paling pertama mau mengonfirmasi juga ke Pak Chandra sih sebenarnya waktu second opinion ini kalau tidak salah saya dengar ini benar di tempat yang kimia farma juga ya waktu itu ya Pak Chandra yang kemarin second opinion, mengambil second opinion. Terus benar juga apa yang mungkin ditanggapi oleh Pak Chandra adalah sebenarnya yang dikhawatirkan adalah ketika Persebaya pernah sempat yang negatif itu 13 pemain. Dan akhirnya ketika PCR uh, dengan second opinion, opinion itu ya? nambah lagi sekitar dua, dua pemain kalau pemain. saya tidak salah ya. Nanti bagaimana kalau kejadiannya ini ya. uh, berkurang misalnya hanya tujuh pemain negatif. Nah ini yang harus diantisipasi juga oleh LIB gitu nanti kan ini berpengaruh juga dengan regulasi yang ada. Apakah terus dipaksakan second opinion itu sampai me memenuhi... memenuhi minimal 14 belas ya, atau seperti apa nanti langkahnya ini ini yang juga harus diperjelas juga sih sebenarnya. Mungkin itu. Itulah Mas yang harus. Terus dipertegas karena di regulasi tidak ada second opinion ya. itu ya, ya, ya. bisa dikonfirmasi tidak ada second opinion dan nah, ketika belakangan hasil tes PCR beberapa tim itu ternyata tidak sampai 14 termasuk ketika kami melawan mau melawan PCS nah ketika kemudian hasil tesnya itu melebihi dari itu lah ini apakah second opinion itu masih boleh apa enggak iya 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 ini kan yang yang harus harus segera kalau memang tidak ya udah nggak ada nggak ada opsi second opinion entah itu nanti lewat lab apa apa itu nggak usah ini poin utamanya adalah second opinion ini legal apa enggak secara regulasi ya, sebenarnya iya. kalau itu hanya dipakai untuk ya liga LIB menyelamatkan pertandingan jalan siapa tahu nanti ada yang negatif nambah sehingga tim ini bisa main karena dalam banyak case kayak Persela dan sebagainya dia itu sebenarnya yang nggak bisa main sebenarnya harus karena dikasih kesempatan kayak second opinion dan sebagainya akhirnya ya mau tidak mau karena memang sudah masuk dalam dalam regulasi yang menyemang 14 pemain itu harus harus ada jadi menurut saya poinnya adalah kita harus mempertegas dulu second opinion ini boleh wajib atau memang tidak kalau menurut regulasi sekarang nggak ada ya kalau itu ya udah nggak ada aja ke depan itu nah, yang pertama nah, terus nah, yang kedua soal di mana kami melaksanakan second opinion itu di rumah sakit umum Jembaran Bali itu yang menurut tim medis yang itu medis yang kami 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 komunikasikan ke sana itu adalah tempat uji LED di e vendor LIB ketika mengetes PCR ini juga hmm. itu sih. Oke. Okay. jadi mas dari dari sini kira, udah ada meeting belum Mas Hanif di LIB bahwa akan ada ketegasan Second opinion ini perlu atau tidak, atau memang karena kondisinya ini serba mepet. serba mepet dan tidak terduga, ya. memang dengan komunikasi-komunikasi yang baik antara tim yang mau bertanding dengan LIB ini masih fleksibel gitu loh untuk melakukan man, apa mandiri, mandiri ataupun PCR juga mandiri. Second, second second opinion mandiri. tadi atau mungkin ada jam terakhir lah misalnya untuk PCR pokoknya batas, batas jam sekian habis itu udah close gimana kira-kira dari hasil perundingan di LIB nih Mas Hanif <laughs> ya kemarin uh, sudah ada pembahasan ya uh, dari direksi dan juga sudah dengan konsultasi juga dengan uh, PSSI. tapi keputusan akhirnya seperti apa uh, saya belum belum, belum mengikuti ini. karena kebetulan oh, okay. dalam meeting dilakukan di Jakarta dan sampai saat ini saya masih standby di Bali oh. termasuk melihat pertandingan secara langsung ketika persebaya bermain e, kemarin melawan persipura bahkan saya juga sempat ngobrol dengan beberapa ofis persipura jadi intinya nanti kalau ada perkembangan seperti apa bisa kita informasikan secara detail lagi di deblogri seperti itu tapi Ma mas anip ngomong-ngomong negatif kan ini soalnya di luar <tuk> kemarin ini kemarin sudah ketemu kemarin saya sudah ketemu mas Chandra berarti sudah negatif ya oh sudah negatif ya soalnya di luar ini <tuk> <tuk> tapi mas anip ada sedikit pertanyaan mas anip alhamdulillah ini ya. kalau seandainya memang e, tim tidak memungkinkan untuk melakukan pertandingan, apakah tidak sebaiknya memang pertandingan itu ditunda saja tanpa perlu melakukan second opinion atau harus PCR e, lagi biar pemain mencukupi untuk pertandingan itu kan terlalu memaksakan secara pertandingan jadi nggak enak, secara kompetisi juga jadi berantakan. Kira-kira? Ya, sebenarnya gini. Kalau case di dua pertandingan yang ditunda, sebenarnya ketika uh, kita dihadapkan pada status pertandingan yang tidak bisa dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan, melakukan emergency meeting. Dan emergency meeting ini dihadiri dari LIB sebagai operator dan juga kedua tim yang bertanding. Jadi segala fakta itu dijabarkan di sana. Dan juga kesepakatan secara bersama. Artinya ketika itu diputuskan, klub sudah memahami segala risiko termasuk konsekuensi ketika ini dijalankan atau ditunda. Seperti itu. Besok tunda. Besok tidak ada yang ditunda ya berarti Om Hanif sembilan ini pertandingan yang Week 24 akan jalan seperti biasa. Ini Insya Allah akan jalan. Ini pertanyaan mewakili kru yang bertugas ya. <laughs> ya benar. <laughs> ya ya ya. Ya, ya mudah-mudahan mudah-mudahan uh, di tengah kondisi yang seperti ini uh, PT LIB lebih tegas supaya kompetisinya bakal tetap jalan tanpa ada lagi penundaan penundaan terutama terutama dalam hal tes swab PCR ini biar ada Maksudnya tim-tim juga tahu kalau seandainya ada pemainnya yang positif, kalau memang dikasih second opinion ya silakan supaya ada hasilnya. Nanti kalau memang dua-duanya positif, ya berarti memang tidak bisa main pemainnya. Tapi kalau salah satu positif, salah satu negatif tapi dari lab yang memang ditunjuk, berarti kan Yalan. itu bisa jadi eh, jadi apa? Jadi solusi Yalan. untuk pertandingan Yalan. maksudnya kayak begitu. Nah, Yalan. saya paling terakhir nanya boleh ya? Yalan. Paling terakhir Yalan. buat Mas Chandra sama Mas Hanif nih. Mas Chandra, berarti melihat seperti sekarang, bagaimana sistem ya. menjaga para pemain agar ah, iya. yang negatif ini tidak ikut jadi positif. positif. Nah, kalau Mas Hanif, saya melihat kan, Bayangkara sama Bali full tim terus full team nih. Terus. Mas Hanif, apakah memang ada perbedaan keketatan protest, protest, yang protest, mereka ya. lakukan dibandingkan, misalnya dengan tim lain yang misalnya Mas Hanif atau PT LIB lihat gitu loh, kok bisa yeah. bisa berbeda gitu? Ya sebenarnya gini uh, di saat sebelum kompetisi sudah dilakukan workshop medical officer ya, dia itu diikuti oleh semua tim medis dari masing-masing klub dan di situ disebutkan segala aturan bagaimana penerapan penerapan prokes yang secara benar, terutama ketika tidak dalam pertandingan itu sangat sangat diatur bahkan tidak hanya mulai tidur tapi bagaimana pergerakan di luar ruangan, bagaimana uh, sistem pengamanannya secara medis semuanya sudah detail secara jelas dan kalau uh, melihat dari dua tim yang sejauh ini uh, minim sekali setelah kami cek memang mereka sangat sangat disiplin komunikasi dengan pihak luar contohnya bayangkara mereka terisolir di dalam satu hotel satu hotel yang keluar masuk pun sangat susah apalagi untuk komunikasi secara uh, face to face nah itu yang yang bisa uh, kita antisipasi sejauh ini ternyata ketika itu benar benar ketat memang membosankan buat pemain tapi terbukti itu lebih sehat lebih aman tentunya dan bisa uh, selalu menurunkan pemain dengan dengan jumlah yang sesuai yang diinginkan seperti itu ya. Terima kasih Mas Anip. Mas Chandra saya... ada yang mau ditambahin? Oke terkait pertanyaan dari Bung Valen tadi ya sejujurnya kami akhirnya agak bingung juga mengatasi <laughs> situasi ini Karena seperti apa. Ya. Karena kami tiga hari berturut turut melakukan PCR test hmm. itu hasilnya Negatif. banyak beda, yang anomali. Beda-beda. Ya? Kami sendiri juga melakukan beberapa langkah misalnya kalau masalah protokol kesehatan saya kira semua klub melakukan langkah-langkah itulah artinya pencegahan. Siapa sih yang ingin pemainnya terinfeksi ini? Kami di hotel pun juga sudah mengatur Pak tata dan itu cuma memang gini yang harus kita pahami bersama adalah kalau ini kita mau berkepala dingin melihat situasi ini, ketika ada satu tim yang terpapar, itu sebenarnya kan kalau bicara protokol kesehatan dari pemerintah itu kan harus diisolasi semuanya. Iya Teman-teman yang terpapar yang negatif tapi yang berinteraksi dengan itu kan harus berhenti dulu, harus isolasi dulu. Tapi faktanya di kita ini kan tiap empat hari main, empat hari main. Padahal ada kemungkinan-kemungkinan false -kemungkinan positif, false yeah, negatif. Yeah. Kemudian mereka berinteraksi di lapangan dan sebagainya. Makanya usul kami sebenarnya, dan ini telah kami sampaikan juga sebenarnya ke Direksi LIB, kita break dulu lah. Yeah. Kita break dulu, barang 2-3 pertandingan, kita evaluasi bersama, kita tata dulu, kita cooling down dulu. Dan sambil ini memang kita butuh waktu untuk untuk jeda menghentikan ini. Bukan yeah. empat pemain yang positif jadi negatif terus kemudian nambah lagi jadi dua kan? ya. Yeah, nggak yeah, yeah. benar. Jadi memang kita harus break dulu. Yeah. Kan pola protokol kesehatan menangani covid ini kan memang harus break dulu. Benar. benar. Itu aja mas. Terima kasih, Terima kasih mas banyak Mas Chandra. Terima kasih banyak Mas Anip. Terima kasih banyak sudah ya. gabung sehat-sehat pokoknya Mas Andi sama Mas Chandra juga. Mas Chandra kalau ada Amin. komplain komplain replay replay itu nggak banyak ini yang tanggung jawab di gambar yang ini ya Mas Chandra nih. Kalau replay di pertandingan, nah ini yang ini. Oh nih. gitu tak? Iya ini. Ya. Nih. Itu tanggung jawabnya Mas oh, Chandra. Mas gitu. Oh, gitu. Iya nah ini. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Kali terima kasih Kaya... banyak ya Kaya... uh, Mas Andi. Kayaknya kita perlu Bang Palet, kayaknya kita perlu nostalgia ke ya. Oh iya, 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 oh iya, ke Rusia ini ya, iya, iya. sama bapak-bapak ya. Yang... <laughs> <laughs> Siap mas, terima kasih. Terima kasih banyak. <laughs> Dibuka deh kartu Rusia gua. Ada apa di Rusia? Bersama teman-teman dari Surabaya. Oh, bareng-bareng sama teman-teman. Dari Jawa Timur, Jawa Timur, nggak cuma Surabaya, Ada deh. From Rusia, ada deh. Oke, tapi ini memang kalau seandainya dihentikan liganya, pengaruhnya besar enggak sih? Kira-kira ke siapa nih? Ke siapa nih? Oh. Kita oh. Kalau terkes, ya? kalo di, kalo dihentikan kan harus rembukan ke 20 eh ke 18 klub itu ya. Bener. Apakah dihentikan semuanya akan dihentikan. Dan eh, kalau tadi Mas Chandra kan bilang bahwa sebaiknya dihentikan gitu kan hmm. di, -break. Artinya, break. di break break. Artinya persebaya sudah siap. Kalau kontrak pemainnya sampai akhir Maret itu lewat nggak hmm. apa-apa. Tapi yeah. apakah semua klub akan seperti Setuju, itu? Ya. Itu ujung-ujungnya kan voting jadinya. Makanya sering banget LIB bilang emergency meeting. Tapi terus nggak dibatalkan? Pertimbangannya itu ada kontrak, ya. ya kemudian juga mau Sponsor. mau 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 puasa. Mau ya. puasa. sehingga bener. nanti malah di puncak-puncaknya malah pas puasa. Iya benar. Hmm. Kemudian sponsorship, kemudian kontrak dengan TV. Ya, ya, Sebenarnya ya, ya. itu yang menurut gua bener. menjadi catatan kenapa ya sekarang akhirnya case by case kan ya, tidak ya. nutup dulu kayak. Seminggu, dua minggu dua. off dulu. Iya, di off kan dulu. Sampai sekarang kan yang break itu kan pada saat FIFA matchday di bulan Maret nanti. Ya. ya. Makanya sampai week 31 selesai di 13 Maret, terus ditunda seminggu, di sepuluh hari ya kalau nggak salah, uh -huh. karena tunggu FIFA matchday kelar, terus lanjut week 32, 33, 34 dan kabarnya akan diselesaikan ya. di Bali juga. Di Bali. Gitu. Tapi sejauh sampai mana selesainya ini? Nah. Yang Tapi sebenarnya kalau ngomongin FIFA matchday agak bingung juga nih sama LIB. Yeah, yeah, Giliran betul. FIFA match day, liganya jalan. Yeah. Sebelum mulai FIFA match day, malah diliburkan kan? <laughs> Enggak itu itu pas di pas yeah. di FIFA match deh. Karena gini, <laughs> FIFA kan main bang pas yeah. di FIFA match deh. Mereka iya kan, bukan. Mereka Maksudnya kan, sebelumnya itu pas di FIFA yeah. mess di yang libur itu. Gini, FIFA mess itu kan 19 sampai Satu 25. Minggu. 19 sampai 25 Januari. Iya. Uh -huh. yeah. Dan timnas itu sudah akan di ya, jadwalnya itu tanggal 24 main. Mm. 24 nah, apa 27? Eh nah, ak 27-30. 27-30 yeah, itu yeah, karena ya, lawannya ya, Baru 30. bisa tanggal 27 dan 30, hmm. makanya uh, liganya sudah harus mulai lagi tanggal. 26. Dan nanti kan AFF U23 bareng lagi. Yeah, nah, iya. U23 iya, iya. Benar, 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 benar. bareng lagi. Tapi kan kalau U23 tidak terlalu berpengaruh terhadap beberapa tim kan karena. Buat persebaya terpengaruh persebaya. Mereka kan pemainnya semua, tidak dipanggil lagi juga. Hanya kan. Waktu bayang. mereka kalah kemarin lawan Persipura kan masih ada Hernando Eri. Iya. Ya. Artinya kalau gue sih, kalau gue dipanggil dulu. Kalau gua sih kalau gua ha -ha. Kalau gua gua mungkin agak berbeda sama Rais lah. Mm -hmm. Bahwa gua melihat, kita harus lihat dari semua sisi. Iya, yeah, yeah, yeah. Karena misalnya, gini. Ketika misalnya kita bilang tunda apa, inget gak waktu itu betapa klub pengen main? Iya. Yeah. 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 Gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Nah yeah. akhirnya udah dipikirkan caranya supaya bisa main. Yeah. Nah yeah. udah main, ternyata ada begini lagi terjadi perbedaan pendapat lagi. tapi ya. kemarin kan memang janjinya LIB... memang mau menyiapkan kompetisi dengan seketat mungkin bang kemarin. betul betul. tapi gini ketika memang sudah ada satu yang kena, mm -hmm. yang Omikron ini kan sekarang emang kayak angin. iya cepat ya. loh yang jadi bukan cuma pemain, kami tim di Indosiar juga banyak yang bertumbangan. benar. Ya. Ya. cuma bener, ya bener. karena memang harus, ya ya, kita ya, tetap ya. bertugas. termasuk ya, misalnya kameramen jadinya ada yang dari mana masuk lagi ke sini ya, karena ya. di sini tumbang. Ya. Hmm. karena prokes di kami kan ketat juga. Ya. kita setiap tujuh hari sekali harus PCR. PCR. Ketika ada satu yang kena, besoknya harus PCR lagi, gitu. Hmm. Loh. Jadi memang bisa dibilang pilihan. Ya. Karena akhirnya ketika kita menunda lagi, kita nggak tahu lagi berapa lama. Apalagi ya. sekarang kan kita sebenarnya udah vaksin ini, ya, bener. gitu kan. Dan dan kalau kita lihat kecenderungannya kan sekarang lebih cepat sebenarnya gitu hmm. apa namanya untuk untuk pemulihannya tiga, tiga empat hari sudah ya tapi rata -rata yang rata tapi itu. yang benar kan yang yang itu harus dua kali ya harus dua harus kali, dua bener, kali ya, baru, baru baru dinyatakan negatif kan gue melihat keputusan kemarin itu manajer apa bukan managers meeting ya itu dari pssi pssi ya. ya kayaknya belum ada obrolan ya. yang dengan para manajemen nah iya sih ya, itunya ya, sebenarnya ya, menurut ya, gue ya. yang malah perlu sebenarnya terung. ya itu sebenarnya tapi gue dengar sih sebenarnya harusnya tuh abis uh, PSSI Ketemu Menpora uh -huh. itu malamnya itu uh, ketum sama sekjen itu mau rapat dengan klub, klub yang saya dengar. Uh -huh. uh, nah, tapi nggak tahu nah yang hasilnya masih beluman belum, an, belum uh, ada yang dirilis itu, ya. itu yang cuma, cuma dari soal ya dari sisi benar, federasi kan. dari sisi federasi makanya harusnya ini sudah ada kesepakatan sih untuk men, apa namanya ya uh, mematangkan uh, situasi maksudnya biar uh, memantapkan regulasi biar Tim juga seperti kayak Pak Chandra tadi bilang tidak ada keraguan-keraguan untuk melakukan tindakan. Nah, ya, ini gue setuju Sebenarnya nih. itu butuh butuh legalitas itu sebenarnya. Intinya saklek aja. Saklek iya nah. saklek. Jangan sampai ntar kalau misalkan ada yang kurang dari 14 pemain, ternyata tetap bisa jalan tetap bisa dengan ya, 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 ya. karena dengan karena alasan kedua tim sudah sepakat kok untuk lagi ya. terus. Nah ini kayak gimana gitu? <laughs> Berarti ya, 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 kan ya, ya, ibaratnya ya. ada ketidak ya pastian dalam ya. regulasi gitu Nah ada... kalau kurang 14 gua mau nambahin juga ada perbedaan pendapat sebenarnya yang Kemarin pertandingan apa Pak? Ya, kurang yang dari 14 dipin. itu ternyata ya, persa... bukan kurang dari 14 semuanya Covid. Iya, ya, tapi ada yang juga ini juga juga jadi jadi Nah tapi kan jadi... Gua, gua menurut gua harus dirilis, dirilis. Yang, ya, ya. yang 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 karena Covid berapa? Yang cedera ya, cedera berapa? Jadi orang juga tahu Nggak hmm. menduga-duga. Ya. lo kok ini 12 bisa main ya, gitu. Iya benar. Tapi itu berarti kesepakatan timnya dia tetap mau lanjut main atau memang paksaan atau gimana sih, Sebenarnya Ya kalau itu setau gue memang, ya infonya kan memang berdasarkan kesepakatan kedua tim ya gitu. Itu nah, Persela ini, lawan... Lawan Persiraja. Walaupun Persiraja. Walaupun. Persiraja. Persela lawan Persiraja. Apa namanya, uh, Ya itu memang kesepakatan, kesepakatan. katanya. Berarti timnya kesepakatan berarti timnya sudah setuju. Ya? Timnya sudah setuju Untuk dengan kondisi yang ada itu. Iya, oh. mungkin mungkin juga daripada nanti ujung-ujungnya malah gue dinyatakan kalau W.O. oh kita juga enggak tahu diskusi di situ ya. yang terjadi seperti ya, ya, apa ya, ya. gitu. Jadi ya. memang gua lihat di ya. fleksibilitas lebih. Nah, fleksibilitas lebih dikedepankan sih. Lebih, dikedepankan lebih si. lebih kayaknya tapi, sekarang. Tapi terlalu memaksakan sih kalau. Karena oh ya, kalau, kalau persis disetujuin mereka tidak main, itu adalah jumlah pemainnya adalah tidak ada yang dipanggil oleh timnas. Ya. Tapi cedera dan Covid. Itu gabungan cedera dan Covid yang membuat mereka kurang dari 14 ya kalau nggak salah. Nah, Persebaya pada saat itu tidak kurang dari 14 makanya itu terlepas apapun second opinion atau tidak hmm. Oh iya tadi mau nanya. Dan itu kalau cedera kalau Cidra dihitung gimana? mana sih? Dia tidak dihitung. dihitung karena kan itu memang cedera. Ya. Karena cedera. Oh, oh, gitu berarti memang kalaupun dia nah, dia tidak covid nih. Dia hmm. cedera. dia enggak dihitung kan? Dia tidak dia dihitung, dia dihitung yang masuk ke, ke, tidak ke, tidak bisa lengkapkan. karena covid. Oh, iya, 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 nah, iya, iya. ada juga katanya tim yang tidak memenuhi 35 nah tiga pemain. pemain itu memang ada yang seperti itu, itu. Ada yang itu ada. sehingga domain. ketika kena langsung sedikit ya, ya. itu juga ya. kenapa LIB kan meminta klub-klub untuk mendatangkan pemain pemain junior ya. di ya, 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 untuk ya, ya. memenuhi tiga puluh lima itu ya. Ya, sudah ter tapi yang sudah terdaftar sudah di Lias ya. itu ya. Ya, 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 tapi ya tapi tetap kesulitan ya pada tetap saat, saat ini tapi... persebaya nggak ada Taise, nggak ada Bruno ya, ya, tapi tahu. menurut gua kalau memang tadi terjadilah pertemuan antara federasi operator dan manajemen klub Gue rasa semua selesai lah selesai, ada artinya keluar, ada ya? ada jalan keluar karena ya. ini kan ceritanya kan eksklusivitas ya. dari dari para stakeholders <laughs> Stakeholder. ya sama TV lah juga ikut ya, ya, ya kan benar sponsor Bagaimana ikut Ngom ngomong secara tertutup lah tinggal habis ya. itu dirilis, dirilis. Ya, ya. apapun Kepot. hasilnya kan berarti Ia. mereka udah sepakati gitu karena kalau enggak yang komen-komen tuh banyak yang liar. Bener. <laughs> liarnya tuh bukan karena objektif. Kadang liarnya tuh emang sebel aja gitu loh. Iya, yeah. karena <laughs> emang gak ada, enggak ada press release, ada press rilis kan. Kita gak tahu apa berita itu. segala macam. Jadi duga, 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 duga. Oh dalam mulut-mulut netizen Indonesia luar biasa. Sebenarnya <laughs> yang menentukan begini. itu adalah operator. TV broadcaster dan juga klub itu sendiri. Club, nah, itu iya, makanya Karena kan klub yang, yang lain dia dia. ikut aja pastinya dia. Tuh. Dan dan, ke, dan kepentingannya soalnya banyak dengan dengan misalnya mundur ya, dan waktunya dan misalnya mereka emergency meeting pun ya kalaupun klub akhirnya setuju tidak mundur ya mereka juga bisa dibujukin iya. pada satu Nanti misalnya diminta pengertian lah pemain yeah. mm -hmm. kan ini karena kita ditunda oleh operator operator yeah. jadi kalian nambah ya sampai selesai yeah. APPI muncul lagi nanti yeah. loh itu kan kita pokoknya kontrak sampai Maret yeah. Yeah, loh, yeah, urusan yeah. Yeah. ini gini kan ya kita juga kan tetap main yeah, yeah. kita tetap latihan yeah. Yeah. kita tetap harus ada ya. perpanjangan kontrak yeah, bener, dong bener, bener, bener. bener juga bener, bener tapi klub bilang ini kan force mayor, iya, iya. karena permintaan dari operator, operator. Ini kita harus tunda dulu sebulan. Repot lagi. APP nongol. Ya. Rame lagi kan. Main bilang iya dong kita kan. Susah memang latihan. Gitu. Betul bang. Betul, nah betul, jadi betul. memang banyak. banyak. Memang yang paling benar ya. adalah ini uh, federasi, klub, ah. uh, manajer klub segala macam Ii, kumpul iya. kumpulnya di satu, habis itu ya keluar. Belum bayar hotel. Kayak <laughs> ibe pasti ditanya kan? Ya, bos kan nambahin Nih. sebulan bos. Iya. Yeah. Yeah. Hotel walaupun, gimana? Walaupun ada beberapa tim yang di endorse juga sama hotel, ada. Gak <laughs> ya. ya, maksudnya dampak kesana banyak. Besar dampaknya banyak. Oh. Ini kita ngomongin hasil pertandingan aja. Ada satu okey. lagi Ki. Apa tuh? kita nggak ada bahan <laughs> kalau nggak ada pertandingan lu <laughs> nggak inget dep dagri de 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 <laughs> 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 tapi gua tertarik sama yang eh, eh, tadi APPI itu uh -huh. itu pengalaman berarti ya Oh, saya oh. sangat pengalaman, mantan Mantan kedua sangat pengalaman. Yeah. Makanya, kan sekarang A.P.B. Gua Gue, udah enggak, yeah. tapi dia lagi ngeluarin statement yeah. pertandingan, terlalu dipaksakan, kan? Yeah. Ya, yang yang Madura dan ini gitu. Oh, Madura sama Persela, tadi bukan Persela, Mas. Oh, Madura sama Persela ya, Madura Dan, dan ya, itulah tugasnya asistensi pemain asis ketika pemain enggak main." Kenapa nggak main nih? Kita udah siap, gitu. Iya, tapi ketika iya. memang ini main, tapi di ya tapi ada haknya juga di situ. Hmm. Ketika pemain udah banyak, ya pemain kita sakit, harusnya. Itulah memang asosiasi <laughs> ribut, pemain. Ribet, 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 Emang ya. sulit <laughs> itu tugas asosiasi. <laughs> itu memang tugas asosiasi. <laughs> <laughs> seperti itu memang. Nah, tapi karena, <laughs> karena kalau nggak pemain yang marah ke asosiasinya, kita akan dong lu, Ah, kan dibikin kayak begitu. Pemainnya ribet dah. Ya mudah-mudahan kita tetap jalan dari ini kita Loh kok berubah Nah, <laughs> ya, ini udah berani <laughs> kita tetap jalan soalnya kalau dipikir-pikir ya juga ya. Dengan <laughs> <laughs> tetap jalan biar kita tetap siaran juga. <laughs> Aduh, memang apa dah? Kalau gitu kita lanjutin aja. Nih, kalau di TV komodisi. ada lagi Ki. Kalau ada di TV ada lagi. Kan programming udah naruh program. Betul. Yeah. Bola kan. Yeah. Lu bayangin nggak? kalau sekali dua kali ditunda masih okay. bisa disambung tuh ganti ganti. ganti program, Tapi kalau ya. sampai sebulan dia harus Bikin gak? program lagi atau naro-naro? Naruh program lagi. Bisa, kita si dari, dari, berbagai sisi banyak ininya. Ayo, 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 makanya, iya. maka salah satu ini, ayo segera ini kalau harus dijalankan. Salah satu TV itu bilang gini, di Inggris bisa kok per match ditundanya. Nah. Ah, kenapa harus ditunda keseluruhan? Katanya begitu. Ah, udah oh. pede ini. Iya, iya, Kalian iya, iya. harus tetap menjalankan kompetisi. Tapi ribet kali kalau di sini tadi banyak kali. Yang Kecuali belum dimulai, di Ki. Iya, Karena sebelum dimulai, gue itu udah tinggal syuting. Hmm. Kuis baru sama Fania ah. Tapi karena belum dimulai Omikron naik batal <laughs> Kalau udah jalan susah Ki Tapi karena belum dimulai batal iya, Kalau mulai ini belum dimulai Omikron naik mungkin Mungkin ya, gak udah, akan ya, dijalani ya, Gak apa-apa ya, iya, iya. Kayak waktu bulan Juli Delta datang, Udah batal iya. ya, Bayangkan laku hilang berapa episode Ki <laughs> Kuis <laughs> baru Ini kita mau bahas Big match kemarin Bayangkan sama Persib yang yep, terakhirnya akhirnya Persib. Kalah sama Bayangkara satu 0 yeah, memang -bayang. Bayangkara bagus Luar biasa. Bayangkara memang kemarin mainnya bagus sekali lah ya, Apa apa pengaruhnya ke apa masalah di Persib sendiri kemarin? Padahal Persib nih kalau dibilang walaupun mainnya inkonsisten tapi dia bisa ada di papan atas klasemen iya, sementara. Iya benar benar benar. Apa memang kemampuan Bayang eh tapi memang kalau aku nonton kemarin Bayangkara secara permainan jauh lebih <tuk> bagus kemarin, menguasai pertandingan. Bang Rai sendiri nonton pertandingan kemarin enggak? Kalau ya, kalau Buk Bayangkara ya. Sama, ya. <tuk> <tuk> kalau Bayangkara sama Persib memang kelihatan banget. Ya, Bayangkara ini adalah tim yang siap sejak awal musim, benar. secara kedalaman materi squad. pemain hmm. squad. Gitu, ini memang terlihat banget, ya, Bayangkara. Memang sudah siap, gitu, untuk menghadapi uh, apa namanya, rutinitas kompetisi yang panjang dan padat jadwalnya. Materi pemain mereka sangat luar biasa, mau bongkar pasang, mau nunjuk siapa pemainnya, kualitasnya sama, merata, gitu, benar, untuk benar. Apa, Paul Munster gitu, sementara. Persib ini kan sempat terkendala ya banyak pemainnya bertumbangan kemudian kena COVID terus segala macam tambal sulam ada pemain muda juga yang akhirnya dicoba dimainkan gitu beberapa Mario Jardel kemudian Bayu Fikri tetap Bayu Fikri, di, ya. dimainkan gitu tapi ya memang ada inkonsistensi masih dari Persib Bandung kita lihat aja dari ball possession ini. Ya bagaimana ya. Bayangkara begitu menguasai ya, tapi juga tidak terlepas dari kecerdikan individual dari Bayangkara sendiri. Kita tahu lah golnya dari Sandy Rizky nah, begitu ya. luar biasa goalnya, ya, melabuhin bahwa. seorang Victor Ikbonevo gitu. Nah, ini ini benar-benar sebuah skill yang apa tidak diapresiasi pantas juga dia saat ini masuk dalam daftar list untuk pemain AFF yang dipanggil oleh coach Sintayong, oh, ya coach Sintayong. Ya, 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 ya. Om kita nonton gak kemarin? <tansi> <tansi> tapi kalau gue ngeliat gini. Itu tadi, setuju sama Rais bahwa uh, Bayangkara adalah tim yang paling siap. ya, paling bukan, siap. Memang. Bukan saja series ini, tapi series-series sebelumnya. Ya. Ada penurunan sebenarnya. Kalau dilihat di mereka... Series sampai, kalau ya, so. eh, di series 3 kalau nggak salah. Di series 2, series mereka tidak Akhir. terkalahkan. Ya. Tapi terus mereka sampai series keempat ini sudah empat kali kalah. Ya. Tapi, keman, kemampuan mereka untuk memanfaatkan hasil artinya tiga poin. Mereka dengan 15 kali kemenangan itu ya. bisa mengatasi Arema yang walaupun belum kalah sejak week 3, ya. mereka banyak sekali hasil imbang. Kalau di klas, eh, Kalau di... Musim kompetisi yang panjang kan nggak penting. penting tidak kalah banyak tapi ya. kalau draw banyak juga akan merugikan tim benar. itu yang tidak dimiliki tidak dilakukan oleh bayangkara mereka praktis punya punya kemampuan untuk mendapatkan tiga, tiga pon, poin, walaupun itu ugly win sekalipun. Iya benar, benar 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 kemarin. Berarti benar keputusan Sintayong tidak memainkan Ikfonevo karena begitu dimainkan Ikfonevo. Dia oh, kayak udah begitu kelihatan sebenarnya Ibu Nevo ya. Iya, untuk sekelas Ia, iya, iya, gol iya, iya, iya. Sani Rizky, dia di, dia ditipu pakai flip Pake, pakai flip, iya, flip iya, gitu. Bener -bener flip di iya. Berarti emang Sintayong kemarin keputusannya tepat dong Gak memainkan dia lebih milih Farudin. Sebelum kegocek dengan Indah itu sih bagus Ki. Beneran. mainnya. Ma, belum apa dia bisa dia sama Tapi gak di top perform lah dia sama dia dia Ardi Lumayan, lumayan nutup nutupnya kan dia sekarang sama si kakang ya iya kakang, kakang kan nah, kalau kita ngomong strategi gue menurut gue yang memang monster pinter ya hmm. dia taruh dulu bodai Avalan dia kan sebenarnya Iksan sama si Wahyu Subo. Wahyu Subo. Justru hot seatnya itu ada di satu lagi siapa? Dan ternyata hmm. dia nggak mainin dulu Evan Dimas loh. Gue pikir hmm. Evan Dimas nggak bisa main. Ternyata dia taruh dulu si Evan Dimas. Si Bonai. Eh, si Bonai, Bonai, ya, ya Bonai. Karena Bonai ngawal clock. Yeah. nah Klok cuma ditemenin maaf ya gue bilang cuma karena kan seharusnya ada Rashid, ada juga si Deddy Kustandar ya tapi kan semuanya nggak bisa yeah. ya yang ada adalah si Lestaluhu, Lestalu. kurang pengalaman Safrile. kan habislah di tengah dan ada Freds butuan di, di di sebelah kiri mm -hmm. sama si Bruno sama David da Silva nah yeah. Bruno gue lihat terlalu agresif tapi enggak terlalu bermanfaat kemarin. Iya. iya ya, iya, David da Silva gocek dapat tapi nggak bisa-bisa syuting Beckham menurut gua lebih efektif di belakang striker bukan di kanan. Iya, dia ditaruh di kanan Iya Iya, dia ditaruh di kanan. Sementara itu di depannya ada si Eze ditaruh di bayangkara, bayangkara. kan. Eze sama si Melvin, Melvin Plache. Nah, mengejutkannya Paul Munster ini kan sebenarnya sama kayak keputusannya Simone Inzaghi. Cuma Inzaghi keputusannya gagal. Gagal. Inter, pergantian pemainnya. Bayangkan, kaget loh. Eze diganti. Iya. Masuk Levan Dimas, masuklah Andik Firmansyah. Lah, yeah, nah, iya. kok ternyata Andik mainnya bagus banget. Iya. Ngobrak-ngabrik wilayahnya Ngobrak Ardi, Ardi Iya. Termasuk termasuk golnya sih. Golnya Sani kan umpan Andik. Walaupun Sani gue yakin itu memang Once in a lifetime ya, ya nah. Kalau zero tuh emang ada latihan striker ya, gitu? ya. Bola pendek Geser ke belakang Ngelabuin <laughs> ya, back Tendang ya. Tapi kalau untuk flip begitu kan Gue rasa gak, gak ada di latihan Jadi lalu memang Memang murni skill dia Dan yang dia bobol adalah kiper yang lagi sulit banget dibobolin orang ya, Teja Pakualam Paku Termasuk teja Hansa Muyama dua kali kemarin Akhirnya dibobol juga Mereka. Tapi paling tidak Teja Pakualam dalam dua pertandingan Bisa membuat nangis dua orang Pertama Ciro Alves Kemarin Sani juga nangis <laughs> Sani nangis habis golin ya. Iya, tapi Begitu. dan kalau bukan Emosional karena berkata. si Teja, Teja gue rasa bisa lebih banyak bisa lebih banyak, banyak kalau satu lagi fresh butuan kenapa ngoper nah itu kan sebenarnya kelihatan dari jumlah ya, shot on targetnya persib ya dua pertandingan satu pertandingan ditunda mereka ya hmm. jadi week dua 22, dua mereka hanya main dua kali itu mereka hanya satu shot on target waktu mereka ngalahin tira persikabo nah. benar dan ya, kemarin kan, juga tidak ada yeah. shot off target kan? dan dan, kan, dan itu kan pahlawannya adalah teja pakualam ya, Paku artinya iya. kalau nggak ada teja mereka hasil imbang atau bahkan kalah sama tira kan hmm. dan Betul. sekarang juga mereka uh, harus kalah dengan Teja Paku Alam melakukan beberapa kali save. Dan gua nggak ngertinya ya. Yeah. Monster ini malah pilihan pemain itu bukan yang populer. Yeah, ya. benar. Tapi bener. kok bisa solid. Iya, yeah, iya. Yeah. Benar-benar nih orang Eropa, yang penting teknikal dia. Iya, yeah, 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 Bukan bener. lagi bintang atau siapa tapi taktikal murni gue mainin dia karena alasan gue ini gue main oh Adam Ali satu lagi kemarin. Adam Ali gue mainin dia dulu karena begini bukan karena emang udah pasti lo jadi pemain utama dan dia sering ngerubah itu yeah. di kedua baru terakhirnya si Dendi juga dimainin masuk gitu jadi gue salut lah sama Monster nih pilihannya tebel juga tapi iya tebal tebel sih iya. dan itu kan, kan Iksan sama Wayu sebenarnya kalau lo jadi pelatih mungkin dia malah yang di bench, Mas Gita tapi ini selalu malah pilihan utamanya loh dan 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 kelihatan permainan mereka sekarang Goks, Gox. Iya kan? Gox, Kelihatan sih. Ngototnya <laughs> itu loh. Ngototnya memang karakter. Memang emang sepertinya Munster udah tahu banget ya karakter lawan yang akan dihadapi. Terus materi pemain yang dia miliki. Dia gitu. miliki, iya. Oke, misalnya orang tidak begitu menganggap kayak misalnya Isan, uh, Sani misalnya ya gitu. Atau mm. Wahyu Subo lah. Uh, Wahyu Subo gitu. Tapi Munster tahu kualitas pemain ini bisa dimaksimalkan, dieksplorasi untuk mengeksploitasi pertahanan tim yang mana gitu. Iya, nah, disesuaikan. Ini mungkin salah satu kecerdasan dari Paul Munster, Paul Munster. yang harus kita akui ya gitu. Hmm. Bagaimana taktikal dia gitu, penerapan taktik untuk menghadapi kontra strategi dari pelatih lawan. Walaupun mengejutkannya, kalah sama siapa sebelumnya?

Terakhir ini sebelum kita tutup, mau ngomongin sedikit aja masalah lagi-lagi masalah wasit apa? Masalah di Liga apa? Indonesia <laughs> yang melakukan lah, kontroversi kembali kemarin kartu merahnya Aaron Evans. Oh ya salah. Kartu ngom. merah. Oh, iya, iya. Dia cuma bilang itu offside pakai bahasa Inggris, nggak tahu dikira dia ngomong makian atau segala macam, dia langsung dikasih kartu merah. Bang, abang deh, abang kan <laughs> sering siaran segala macam. Bang, ini, abang deko, abang iya. ini, second, second, yellow atau apa nih? Langsung, 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 langsung. kartu merah. Langsung Untungnya merah. Untungnya gue gak, bukan gue yang siaran bukan ya. yang siaran. Gitu, tapi gue kan lihat ada beberapa, beberapa interpretasi dari netizen kan. Yeah. <laughs> Apakah yang, Pak, Pak, offside. Paknya disangkanya, F-word yeah. sih kan. Yeah, yeah, yeah. Oh, fuck. Eh, F kok <laughs> <laughs> <gini> <laughs> <F>. <laughs> <tadi. laughs> <laughs> begini? Begini dong. dia lu begini tadi. begini <laughs> tadi. Ini F. Terus ada juga yang bilang, adalah pokoknya, ya itu, ini permasalahan bahasa. Nah, kalau yeah, ini betul. gue mau bahas sebenarnya di pribadi gue. Inilah yang dibilang homofon ya. Jadi gini, antara yang lu ucapkan itu, ternyata kalau artikulasi lu tidak jelas, Orang ya. lain bisa salah dengar, ya bisa salah dengar ngartikannya juga beda, benar. Gitu -gitu. Dan kemudian ini ngomong mungkin dia bingung kan, gua <laughs> dia berusaha bahasa Indonesia kan, <laughs> ya, ya, tapi ya, ternyata ya. didengarnya bahasa Seperti Inggris itu. semua gitu-gitu. Iya, gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. ya ini sih menurut gua human error aja, human lah Dua-duanya. Iya. Satu iya. salah dengar, satu kan udah dibilang kalau mau protes, Kapten ya. Cut kan iya, gitu Ah, iya, iya, benar benar. Ya nah, sebenarnya sebenarnya kalau dia tidak dianggap sebagai f Everard, itu kata-kata uh -huh. kasar aja boleh kartu kuning ya. Itu makanya pertanyaannya okay. nah, ya, adalah ini second yellow iya. atau straight? Kayaknya kaya langsung, kayaknya langsung kartu merah dia. Straight ya kaya kayaknya. Karena disangka dengarnya ngomong itu Ya, dan mungkin Aaron Evans ya, orang Inggris, orang apa dia? Orang Australia. Australia. Dia cuma bisa Bahasa Indonesia yang lagi belajar sama bahasa Inggris pasti dia yeah, harus yeah. memikirkan bahasa lain mungkin ya <laughs> <laughs> <tolak> Itu mau abang mas di channel abang sendiri? Gua mau di bahas berarti Karena ada hubungan dengan komunikasi, Betul, kan? benar sekali. Kalau jadi... mau lanjut, nanti bisa tonton ya, ya. pembahasannya di Bang Valen. Ah, kayaknya pikiranku, kayaknya masih di lagu Indonesia tidak mau kalah uh, heboh sama pertandingan, sama kasus-kasus yang lain. Makanya masih berpikir, "Ayo, mari kita rame-rame berkontroversi sampai habis kompetisi." <susat> <tolak> sampai ketemu di Deprank <Dede> Race selanjutnya. <tolak> <tolak>